Ya, baik Raf, saat ini saya berada di Jalan Raya Jatinegara Barat. Di sini wilayahnya kembali diguyur hujan ringan hingga intensitas sedang. Sejak pagi tadi saya tiba di lokasi dan saya berdiri tepat di Jalan Raya Jatinegara Barat yang sebelumnya ketinggian air di sini mencapai 1 meter lebih. Di mana bisa Anda lihat di belakang saya itu merupakan Kali Ciliwung. Hingga saat ini aliran Sungai Ciliwung ini masih sangat deras. Dan sebelumnya, akhir pekan lalu, ketinggian air di Kali Ciliwung ini menyamai tanggul, bahkan luber keluar dari tanggul sehingga jalan Jatinegara Barat ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Namun pada pagi hari ini ketinggian air surut drastis sehingga saat ini Anda bisa lihat di sebelah kiri saya jalan Jatinegara Barat ini kembali dibuka untuk kendaraan umum. Jadi sejak pagi lalu lintas di sini begitu ramai, banyak kendaraan seperti motor dan juga mobil, ada beberapa angkot juga sudah melalui jalan Jatinegara Barat yang sebelumnya memang lalu lintas di sini dialihkan ke Jatinegara Timur. Dan Anda lihat juga ada beberapa sekitar dua perahu karet yang sudah disiagakan oleh para petugas di sini yang memang disiagakan untuk kembali melakukan evakuasi setiap saat karena memang masih banyak sekali pengungsi yang bertahan di rumah mereka, khususnya para pengungsi yang para korban yang memang memiliki rumah tingkat 2. Dan hujan masih terus mengguyur wilayah ini, jadi dikhawatirkan kemungkinan air di sini akan kembali naik. Ada juga, Ralph, informasi duka yang kami dapatkan dari pengungsian di sepanjang jalan Jatinegara Barat ini. Ada korban meninggal bernama Abdul Aziz, yaitu warga Kampung Pulo RT2 RW3, usianya sekitar 42 tahun, yang diduga meninggal akibat penyakit epilepsi. Kemudian ada juga korban meninggal yang bernama Bapak Hosim, usianya sekitar 60 tahunan, dan saat ini masih dicari oleh tim SAR. Pak Hosim ini diduga jatuh ke dalam aliran banjir pada saat dia sedang buang air besar. Itu berita duka yang kami dapatkan dari pengungsian di Kampung Pulau ini. Dan pagi ini aktivitas di sini semakin ramai, Ralph. Kami lihat masih banyak sekali warga yang sangat menarik simpati kita juga karena mereka mengungsi di sepanjang jalan Jatinegara Barat di emperan toko dengan tenda seadanya yang mereka dirikan sendiri. Namun kami lihat juga banyak dapur umum, kemudian juga banyak sekali posko bantuan dan makanan yang memang tersedia di sini. Namun kondisinya sangat mengkhawatirkan juga, para pengungsi harus tidur di emperan toko dengan keadaan seadanya dengan cuaca yang begitu dingin pada malam hari. Nanti kami akan mengajak pemirsa lebih jauh lagi untuk melihat langsung ke beberapa pengungsian yang ada di sini. Sementara kembali ke Ralph.